mendadak jadi pelawak. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat media sosial. Apa sajakah itu? Misteri makam keramat Datuk Banjir, asal-usul nama Lubang Buaya. Apa sajakah itu? Simak informasi selengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Bersama aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi terupdate untuk viewers di rumah nih. Informasi pertama ini datang dari artis-artis yang mereka ini dulunya adalah aktris-aktris, ada penyanyi, tapi sekarang malah jadi komedian dan terkenal sukses lagi. Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Kalau misalnya kita udah ngomongin Ayu Ting Ting, ini nyanyi bisa, acting bisa, sampai ngelawak juga bisa nih. Ya kalau misalnya viewers tahu, ada satu acara yang benar-benar terkenal banget, rame banget, karena ini tuh acaranya seru, lucu, jokesnya tuh juga nyampe banget. Jadi pantas aja kalau misalnya disukai dan dicintai oleh banyak orang. Nah, Ayu Ting Ting ini salah satu yang mencuri perhatian, karena dia itu benar-benar bisa, selain nyanyi ya, dia itu bisa melempar jokes-jokes, tapi jokesnya itu natural dan jadi hidup banget. Bahkan dia itu punya duet, kayak dia bukan duet, jadi dia itu sama Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata. Dia itu punya grup ya, grup. Nah, dia itu suka, ya menurut Claudia lucu lah ya, mereka, dia itu performance-nya tuh keren, suka menampilkan hal-hal yang lucu. Selain itu juga ada Andika Pratama. Andika Pratama ini presenter kondang ya, gak usah diragukan lagi, acaranya juga banyak, acaranya juga top-top. Main FTV pernah, sinetron pernah. Nah, Andika Pratama ini selain punya wajah yang tampan itu ya seperti Nicholas Saputra, tapi dia juga bisa ngejokes nih. Tapi ternyata viewers tahu nggak, kalau misalnya mau ngejokes itu harus prepare nih, harus ada bahannya, harus kompak. Jadi gimana biar nanti pas ditonton itu kayak mengalir begitu saja dan nyampe ke penontonnya tuh kita juga happy, ketawa, ngerti jokesnya. Dan kalau misalnya kita nonton ya, itu kan kita pengen mendapatkan sebuah ya hiburan biar refreshing. Jadi biar kalau kita nonton kita tuh ketawa. Tapi menurut Claudi mereka ini keren banget, karena mereka ini bisa deliver materi dan juga jokes-jokes dengan sangat baik. Sukses terus buat kalian semua. Selanjutnya Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Wah, lagi viral nih ya viewers ya. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita di konser, tapi sayang banget ditolak karena katanya menurut si wanita ini belum ada hal-hal yang pasti, belum ada kejelasan. Jadi kenapa tiba-tiba dilamar? Ya sebenarnya kalau misalnya seorang pria mau melamar seorang wanita, harusnya udah ada omongan dulu atau sinyal-sinyal, oh iya si wanita akan bilang iya. Apalagi ini di tempat umum, di konser, dilihat banyak orang. Sebenarnya ini jadi pro dan kontra sih. Ada yang bilang harusnya si mbaknya ini nerima aja dulu. Tapi kalau menurut Claudi, kalau emang ditolak ya tolak aja, karena kan itu dari hati ya, berarti belum ada kejelasan, belum siap. Jadi kalau misalnya dari pacaran mau menikah itu harus kedua belah pihak yang setuju, jangan cuma satu nih, karena setelah pernikahan baru permainan itu semua dimulai ya, rumah tangga itu. Katanya sih isi dari rumah tangga itu ya isinya ngobrol, jadi harus cari pasangan yang bisa diajak ngobrol, tukar pikiran, sharing, bisa jadi teman, bisa jadi kalau ada masalah kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, punya solusi yang baik, seperti itu viewers ya. Selanjutnya ini juga ada seorang perempuan yang nangis-nangis karena katanya capek banget kerja kalau misalnya atasannya itu sentimen. Jadi atasannya itu benar-benar negur dia di depan pelanggan. Ini kejadian di minimarket ya viewers. Nah, dia itu ngerasa sebenarnya dia kan tulang punggung, ngerantau, dia banyak banget kebutuhannya, tapi tekanan dari atasan itu yang bikin dia ngerasa
udah benar-benar nggak kuat, sebenarnya serba salah sih. Kalau misalnya kita kerja, kan kita butuh ya, karena kalau nggak kerja mau ngapain gitu, nggak ada duit kan. Nah, tapi kalau misalnya tekanan dari atasan terlalu, ya di luar nalar dan nulur ya, mau gimana lagi. Jadi meskipun dia ingat punya tanggungan, tapi dia udah nggak kuat, iya mau gimana lagi ya. Kita doain aja semoga dapat kerjaan yang jauh lebih baik, lingkungan pekerjaannya juga benar-benar friendly, karena lingkungan kerjaan yang toksik bikin kita jadi stres, gak nyaman. Jadi semoga lingkungan pekerjaan semuanya baik-baik dan gak toksik ya, saling support dan saling dukung. Selanjutnya viewers, Poldi mau kasih informasi misteri, kira-kira ada apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja Claudi kasih informasi misterinya ya. Ini datang dari sebuah makam, yaitu makam dari Datuk Banjir. Kira-kira ada apa dan kisahnya seperti apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, tahu kan lubang buaya yang ada di Jakarta Timur? Jadi katanya Mbah Datuk Banjir ini pada waktu kita masih dijajah oleh Belanda itu mau diserang nih viewers. Akhirnya mereka ini berdoa dan tentara-tentara itu ngerasa seperti tenggelam, padahal saat waktu itu gak ada air nih. Wah, jadi kalau misalnya nih sekarang kalian ini ziarah, kalian gak boleh pakai baju seragam, apalagi kayak tentara, polisi. Jadi waktu itu ada yang melanggar dan akhirnya dia itu jatuh dan kepalanya benjol ya. Dan kalau misalnya mau ziarah ke sana, hatinya itu harus baik, pikirannya nggak boleh jahat, perkataannya nggak boleh jahat. Jadi waktu itu ada seorang wanita yang dia ini ternyata punya maksud lain datang ke sana, dan akhirnya dia itu jatuh di dalam, jadi dia itu jatuh sampai se ini nih, sebetis ini ya viewers ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, sebenarnya kalau kita kaitin sama logika itu kan gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih tahu harus jaga hati, kalau mau ziarah boleh, tapi ya bener-bener mau ziarah gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang udah dilarang. Kayak misalnya mau ada hal-hal lain, pikirannya jahat atau niatnya ternyata bukan untuk itu. Dan selain itu di situ juga ada sumur yang katanya sumur ini akan bisa membuat kesembuhan nih viewers. Pokoknya sumur itu akan menjadikan hal-hal baik. Nah ini sebenarnya balik lagi ke pribadi kalian sih, kalian tuh setuju atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian emang mau, di situ ada sumurnya, nanti bisa minta tolong diambilin sama juru kunciannya nih. Tapi kalau misalnya kalian percaya segala sesuatunya itu dari yang di atas, ya silahkan kalian berdoa dan meminta sama yang di atas. Dan gak berasa viewers, waktu Claudi sudah habis, saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.